Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat tahun baru 2020 kepada semua warga Malaysia ataupun bukan warga Malaysia. Terima kasih kepada semua subscribers yang masih belum subscribe, sila bantu saya dengan like video ini dan jangan lupa tekan button subscribe. Terima kasih. Hari ini kita akan cerita serba sedikit tentang isu minyak. Bila cerita pasal minyak di Malaysia, pasti ada yang tak suka. Bila ditanya tentang minyak, pasti ramai yang tak puas hati. Ini adalah kerana kawalan harga minyak di Malaysia yang sering ada naik turunnya, ibarat dipermainkan oleh orang atasan. Masih ramai yang marah tentang keadaan ini dan ada juga yang gembira. Ada rakyat yang mampu, tapi masih ada yang tak berkemampuan. Tahukah anda, minyak di Malaysia adalah minyak yang disenaraikan antara termurah di dunia. Ada langkah yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini dan tahukah anda, ada kereta di Malaysia yang jimat minyak. Hari ini saya akan menaraikan 5 kereta Malaysia yang paling jimat minyak. Tempat kelima, Proton Persona. Proton Persona Facelift 2019 tampil dengan wajah yang terbaru yang membuatkan ramai tertarik dan sedar akan kehadirannya. Proton Persona mempunyai ruang dalaman yang luas dan selesa. Proton Persona juga mempunyai tangki yang bersaiz 40 liter dan boleh bergerak sejauh 18.4 km per liter. Dengan itu, Proton Persona layak menduduki tangga kelima. Tempat keempat, Proton Saga. Proton Saga mula popular selepas kehadirannya pada tahun 2016. Dan pada tahun 2019, Proton Saga popular dengan model Saga facelift yang terbaru. Memang cantik dan terkenal kerana harganya bawah RM40,000. Dengan itu, dia mendapat sambutan yang hangat. Untuk pengetahuan anda semua, Proton Saga juga mendapat tempat kedua dalam sepang 1000 km baru-baru ini. Proton Saga mempunyai tangki yang bersaiz 40 liter dan boleh bergerak sejauh 20.1 km per liter. Dengan itu, Proton Saga layak berada di tempat keempat. Proton Iris. Proton Iris tampil untuk model facelift pada tahun 2019. Bentuknya yang makin cantik dan sporty membuatkan dia menjadi pilihan orang ramai. Ini membuatkan Proton Iris 2019 menjadi pilihan orang ramai. Proton Iris juga menjadi pilihan Proton dalam perlubaan di sepang 1000 km dan juga rally. Proton Iris mempunyai tangki yang bersaiz 40 liter dan boleh bergerak sejauh 20.2 km per liter. Itu adalah satu pencapaian yang bagus untuk Proton Iris. Tempat kedua, Pro 2 Asia. Untuk pengetahuan semua, Pro 2 melancarkan Asia pada tahun 2014 bagi menggantikan Pro 2 Viva. Siapa tak kenal lagi Pro 2 Viva kan? Pro 2 menerima feedback yang hebat dan juga jualan meningkat kerana Asia. Pro 2 Asia sesuai untuk pemanduan di kawasan bandar yang pesat seperti Malaysia. Pro 2 Asia juga menggantikan MyV di highway. Kerana makin laju dan makin laju, lagi laju dari MyV. Dahsyat. Pro 2 Asia mempunyai tangki yang bersaiz 33 liter dan boleh bergerak sejauh 21.6 km per liter. Terbaik dan syabas kepada Pro 2. Tempat pertama, Pro 2 Beza. Mungkin ramai yang tak puas hati kenapa saya pilih Pro 2 Beza di tempat pertama. Mungkin ada yang rasa Pro 2 Beza tak layak pun dalam senarai ini. Tapi inilah hakikatnya. Walaupun sering dikatakan seperti tin kosong, pada tahun ini 2020, Pro 2 akan melancarkan Beza yang terbaru, iaitu Beza facelift. Dan Pro 2 janjikan rupa bentuk yang menarik dan handling yang mantap. Gambar Pro 2 Beza 2020 pun sudah mula tular di laman sosial. Pro 2 Beza mempunyai tangki yang bersaiz 36 liter dan boleh bergerak sejauh 22 km per liter dengan Eco Idle.
Jadi dengan itu cukuplah sudah. Senarai 5 kereta yang paling jimat minyak di Malaysia. Anda dah dapat jawapannya. Anda dah dapat kepastian. Anda dah boleh membuat keputusan. Segalanya di tangan anda. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.